Nah, teman-teman lihat. Jadi di sini saja kita sudah menemukan beberapa jenis hewan. Ini dapat. Ini kepiting. Wow. Cepat banget. Nih, kepitingnya. Jadi ini capitnya warnanya warna merah, coy. Nyapit, tapi sambil meninggalkan capitannya. Kang Rin, di sini buat kepiting ada berbagai macam jenis ya? Iya, bahkan ada yang warna ungu, baru saya nemu, Bang Guru. Oh. Nih, ini ada yang warna ungu, ini warna ungu. Wow, capitannya. Jadi warna-warna capitannya tuh berbeda-beda. Oh. Dan cepet lagi, cet. Oh iya, ini warna ungu. Iya, dapat ya warna ungu. Tuh, warna ungu tuh. Jadi ini kepiting ya. Warnanya ungu. Capitannya itu ada yang merah, ada yang ungu. Beda-beda. Tapi buat ukuran, Kang Den, ada yang lebih besar nggak? Ada. Ini. Ini yang warna merah nih. Ini. Wow. Ini warna merah tuh. Ini merahnya nyala banget tuh capitnya. Dia ini tuh. Emang hidupnya di pinggiran sungai kayak gini ya? Pinggiran ini. Ini merahnya nyala banget, Pak Guru. Ya, ini warna ungu. Merah, ungu. Keren. Tapi ini nggak bisa dikonsumsi ya? Nggak bisa. Karena dia itu kayak itu, kalau kayak cicak kalau merasa terancam nyapit, capit itu dilepas dia kayak kabur. Tadi juga kayak gitu. Jadi fungsinya untuk ini, kalau misalnya nyapit gigit ke manusia kan itu lumayan lumayan sakit. Nah, jadi dia kabur. Kita sekarang akan fokus ke ininya nih. Grab teman-teman. Uang. Terus ininya Kang, matanya juga lebih panjang. Lebih panjang. Matanya itu mirip itu orang-orang di planet Namek. Oh, si Piccolo, benar. Keren. Tapi kita belum menemukan dengan ukuran yang besar nih. Iya. Kita lepas lagi. Nah, teman-teman, lihat. Kita menemukan salah satu telur kayakas. Nah, kayakas itu kan kepiting ya? Ya, kepiting. Kepiting pasir. Kepiting pasir, teman-teman. Ini kalau kita lihat di kutu-kutu ular, hampir mirip, teman-teman. Kutu ular, terus penyu juga suka kadang-kadang ada kayak kepitingnya ya? Ini seperti ini telurnya itu udah ke bawah air, jadi dia udah berada di air. Dan ini telur-telurnya kan pada mati juga. Iya. Bisa dilihat tuh. Di dalamnya itu ada anak nih. Ini ada nih anakannya tuh. Lihat, bahkan udah ada belatungnya tuh. Iya kan? Udah busuk. Nih, ada belatungnya. Iya. Bayangkan lamun awak digembrong. Nah, ini nih. Bahkan ini udah ada yang mau netas nih, lihat nih. Jari-jarinya udah pada keluar tuh. Oh, iya. Nih, benar, juga. Jari-jarinya udah pada keluar. Oh, iya. Telur kayakas berarti ini ya. Nanti kita cari hewan yang hidupnya. Oke, siap. Yuk.
dikarenakan kita tadi mencari kepiting badak yang tadinya target itu target kita mencari kepiting badak, tapi ternyata tidak semudah itu Ferguson. Agak nemu cuman susah ngambilnya. Jadi kita coba untuk mencari hal yang lain, teman-teman. Nah, katanya kita tapi akan bahas kepiting juga ya, Kang ya. Iya, masih dari segi kepiting itu ada kepiting kayak khas. Nah, kemarin saya lihat pada sahabat alam itu makan daun kecubung. Betul. Nah, ini efek halonya itu 5 kali lipat dari kecubung. Ini jenis kepiting yang kepiting pantai itu banyak banget tuh, ya, tuh. Oh, yang putih itu? Oh, tuh banyak tuh kerajaan. Mantap. Nah, itu kalau dikonsumsi efek halonya itu lebih kecubung. Lebih dari kecubung berapa kali lipat? Ya, kurang lebih 2 atau 5 lah. Tergantung ukuran, tapi tergantung ukuran kaya khasnya. Dan makin gede, semakin tuh. Ya, tapi usahakan kita makan untuk merasakan efeknya saja, jangan lebih dari 5. Jadi 5 aja cukup, kalau kita lebih dari 5, kita mesti lebih. Nah, teman-teman, jadi kali ini kita akan coba... Anjir! Anjir! Dapat satu. Ini bentuknya kalau dilihat sebelah seguru hampir mirip kayak kepiting tadi. Oh iya. Yang tadi warnanya cantik banget gitu. Keren. Cuman itu total-totalnya lebih banyak nih. Oh, udah gigit. Oke. Okay. Ini kepitingnya, coy. Kayak khas. Oke, kita coba cari lagi yang lebih banyak. Oke. Okay. Kita sudah berhasil mengumpulkan beberapa nih, teman-teman, ada sekitar 10 ekor lah. Dan karena ini benar-benar kepiting yang sulit banget kita tangkap ya, Kang Den. Gesit banget. Luar biasa ini kalau di reptil kayaknya lebih dari ular koros ya. Jelas. Ini apalagi ini cuacanya itu panas banget, jadi benar-benar menguras tenaga. Nah, ya jadi seperti inilah kita kalau bikin konten itu. Benar-benar terasa gesit. Soalnya kalau kita langsung cemplungin ke api bakalan hancur ya. Udah nggak perlu pakai garam ya, enaknya. Jadi di sini nggak ada bagian apapun yang kita buang ya, ini murni gelontrongan. Biar kebo gosong gini aja. Karena tubuhnya kecil, ini jadi cepat banget nih matangnya. Warnanya lihat cantik. Aromanya aja udah khas ya. Bau racun nih. Bau toksin, eh. Gak apa-apa, nanti Pak Guru itu ludahnya ada nih, hematoksinnya kalau makan. Jadi diaduk.
ya kita coba. Ini dipotong aja kayak gini. Dagingnya buang aja karena nggak ada dagingnya. Nah. Langsung saja kita makan, teman-teman. Itu racun lah, teman-teman. Pemajan am. Tuh, nambah lagi tuh. Ya, jadi katanya asap udah pada umumnya ke sekolah semua. Langsung am nih, kayak gini kan. Bagian kakinya buang. Kakinya buang aja. Buat. Ini kakinya langsung kita makan. Kakinya. Ini ada sekilas itu rasanya mirip dengan udang kecil, mirip dengan udang kecil, cuman nanti sih bahasa nak ayam bahasa nak kambing kan? Kaki kita mah, kecil, berapa? Buat panik gitu racunnya, tak? Ambil lagi nih. Gini dip gini aja biar dia lebih menikmati ya, biar kakinya gak kemakan karena kakinya kan gak ada dagingnya, gak enak. Ini aja set, nah ini nih, karena kan ada daging tuh dekat kakinya, itu ada daging ya kan. Nah ini nih yang paling enak nih. Nah ini ya, ini ada capitnya juga, masih ada capitnya, masih ada apa-apanya, lihat serusut. Nah betul. Nampen betul. Yeah. Gede dagingnya tuh. Lumayan kayak ya enggak aja lu basuh kayaknya cerat dan mancar aja. Don't try it's at home. Don't try it's at home. Hey, don't try it's at home. Hey, kamu naik. Itu tengok nak. I don't know.